Soekarno sering disebut-sebut punya 9 istri. Namun, ada satu nama yang jarang disebut. Dia adalah Amelia de la Rama, seorang aktris Filipina. Film The Steel Claw bikinan Hollywood telah melambungkan namanya. Soekarno bertemu dan jatuh hati dengan Amelia dalam kunjungannya ke Filipina tahun 1964. Gosip itu berhembus kencang di kalangan jurnalis Filipina. Disebut-sebut, Soekarno membelikan sebuah rumah mewah di Forbes Park, Manila. Amelia sendiri merahasiakan hubungan itu. Hingga akhirnya dia bikin pengakuan publik tahun 1979 bahwa dia diam-diam menikah dengan Soekarno tahun 1964. Dan Soekarno punya panggilan sayang untuknya, Sampaguita, yang artinya melati, bunga nasional Filipina.